Mangekyo Sharingan. Tidak ada peradaban di dunia sing khatam nang urip ngluwi Jawa. Apa sing wong Jawa gak duwe? Kita kasih contoh tiga aja bahasa, lagu atau musik, nomor tiga filsafat. Sing paling gampang bahasa. Bahasa yang paling kaya di dunia adalah bahasa Jawa. Mulane kon ojo dadi liane wong kon wong Jawa kok. Justru kalau wong orang Jawa menjadi orang Jawa, dia menjadi kekayaan bagi Indonesia, betul enggak? Sing paling gampang apa wis? Nyunggi, nyunggi, nak nyunggi piye? Nyunggi. Ngene? Bahasa Arab e? Gak ono. Nyunggi, gak ono. Itu aja berapa macam. Ya. Ini dari bahasa Pak. Jadi wong Jawa kok kelangan kebanggaan karo Jawane iki gak paham. Karena yang paling kaya itu Jawa. Mulane Jawa gak diperhatekno karo barat mergo mesti kalah karo Jawa. Mulane dalam sejarahmu di kampus, di sekolah hanya disebut Yunani kuno, Mesir kuno, Cina kuno, tapi tidak ada Jawa kuno, mergo didelikno, mergo nek karo Jawa mesti kalah. Wong kono iku ngertine sing ndek sawah pari, apa? Rais. Dipaneni? Ditutu? Diliwet? Rais. Rais tok ae. Nek kene jelas toh? Pari? Gabah? Sego iki divariasi meneh apa? Beras sing cilik-cilik. Beras sing gak kepangan nambu dipe. Loh, ya apa? Ana sing luwih lengkap. Itu semua hal, semua hal. Aku keringetan rek, kene kon ngambu kelekku. Kecut, nek oyo. Ana oyo kecut. Oke. Nek klambimu gak tahu kok ombak rong minggu. Lengur, pengu, apek, apa meneh? Badek, tengi, prengus, bacin, apa meneh? Banger, badek, wah, 20 lebih mek soal ambu. Padahal bahasa Inggris mek situk, bad smell. Apa yuk? Mek situk, apa? Ngono kok kene saiki dadi anak buah barat. Lah kok nyekli wong sampean mek duwe cita kene duwe 20 kok. Gitu ya. Ayo bangun Indonesia dengan kekayaannya. Nah. Karena sudah sampai puncak, maka kita itu sama Islam itu kaya tumbuh ketemu tutup. Nek Islam tok gak ada kabudayan, kon mek tumbuh tok nutupi apa kon? Kudu ana tumbune wis ana isine kae ditutupi nganggo Islam. Kene iki wis ora nek Gusti Allah iku tan kinaya ngopo tan kena kini ro tan kinaya apa. Laisa kamitslihi syai'un wis ora wong Jawa kedian iki Pak nggih. Walam yakulahu. Walam yakulahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un nek cara Jawane Gusti kuwi tan kinaya apa tan kinaya sapa tan kinaya ngopo. Wong Jawa gak ate Quran wis ora iku. Cuman disertifikasi nganggo Quran. Upama gak ada sertifikasi wis terus jane kene cuman tiketnya gak oleh kayak mlebu swarga ngono ya. Oke. Coba lainnya apa Pak? Yang filsafat Jawa yang sampean inget, saya minta beberapa filsafat Jawa. Ilmu hidupnya orang Jawa. Nopo iki? Anu, dosa namanipun mboten. Ajaran Mbah-mbah biyen misale ngunduh waing pakarti ngoten niku. Nggih. Becik ketitik ala ketara. Oke, okay, becik ketitik ala ketara. Sak durunge Islam teko rene, Aji Saka wis ngerti kuwi durung? Jauh sebelumnya, baru Al-Qur'an kasih legitimasi pamay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yara. Nyuwun sewu sak durunge ana ayat iki wong Jawa wis ngerti becik ketitik ala ketara. Coba siji meneh apa coba? Wong nandur bakal ngunduh.
wong nandur bakal ngunduh ya, mayazro yaksud ya. Jadi kita sudah punya sebenarnya. Jadi kenapa kita bikin Indonesia kok tidak menghargai karya mbah-mbah kita? Kenapa kok sekarang diremeh-remehkan Jawa? Kok sekarang kita itu pengen seperti orang Barat, pengen seperti orang Cina, pengen seperti orang Arab? Karpe ya apa? Wong kon luwe ampuh, wong kon iku Garuda kok kepengin dadi mprit iku ya apa? Kita mboten. Kita ini Garuda perkasa.